Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kaswadi Samsudin. Ok guys, untuk video hari ni, saya nak buat satu pemasangan aksesori pada artery saya. Ok, kat tangan saya ni ada satu unit phone holder lah. Ok, phone holder ni yang full, ada cover. Ok, so ni yang lama saya, yang ni. Ok, so sebab apa saya nak tukar yang ni? Ok, salah satu sebab saya nak pakai yang full ni. Ok, yang lama ni saya kat handle ni. Ok, yang ni pun ok. Cuma masalah dia bila time hujan, memang kena buka phone, kena simpan dalam box lah sebab tak ada cover lah. So yang ni dia ada full cover pasti. Okay, so dia lebih safety lah kalau waktu hujan, handphone kita tak kena hujan lah. Okay, yang ni saya beli yang jenis pasang kat apa ni, tapak sendiri. Okay, macam ni lah. Dia ada dua jenis, satu yang pakai clamp dekat apa ni, dekat handlebar, satu je untuk side mirror lah. So ni saya boleh pasang dekat side mirror. Cuma saya punya ruang ni dah full, macam dah fit saya punya skru side mirror pun pendek tengah, sebab dia punya tapak ni pun besar ni. Setelah saya reki-reki, so saya nak pasang kat lubang ni. Macam ni. Okay, so lebih kurang sebutkan macam ni lah. So, apa yang perlu kita ada, kena cari lah. Saya beli dekat hardware sebiji lah, pasang skru dan nut ni, washer ni, bit away. Okay, lepas tu pasang lah macam ni. Okay, kita macam ni lah. Sebab lubang yang besar bawah, kita kena lapik washer lah. Okay, okay. Macam ni. Dia dalam nut ni, dia dah siap ada macam apa ni, lautai lah, macam getah pun untuk tahan fabric lah. Kawasan handle ni memang tahu kawasan yang mempunyai vibration yang tinggi lah. Ok, so tool yang kita perlu ada, Allen key dan juga spanner 13 untuk tahan bawah. Try masuk phone. Ok, phone saya ni tebal sikit dia punya casing dia. Harap muat lah. Ok, memang muat. Okay, model zip dia. Okay, cantik, ngam. Okay, okay. Nah, dia punya cover ni boleh touch screen lah, tak masalah. Sama juga macam lain. Okay, nampak lebih kemas sikit lah. Waktu hujan tak kisah. Alright, so ni dah rupa dia, dia dah pasang. Kemas ni pun masih lagi boleh pakai. Kalau tak hujan, kita kat sini lah. Yang ni kena pakai tengah hujan lah. Cuma masalah satu kelemahan dia ni, phone tu cepat panas lah sebab dia dalam cover yang terkurung. So phone kita akan cepat panas. Berbanding dengan yang dekat open ni, phone kita tak panas sebab kena angin. Tapi kelemahan dia hujan, tentu masalah. Ini lebih safety. So ada kelebihan, ada kelemahan masing-masing lah. Boleh guna salah satu. Okay, ni buat utai. Okay, dah pasang dah kan, berapa pula harga dia. So ni harga dia, saya beli kat Shopee harga RM16 59 sen, termasuk dengan penghantaran jadi RM22 jom 3 sen. Ok, so kalau korang nak beli, nanti saya akan share lah link kat bawah ni, korang boleh terus beli nak pasang dekat handlebar masing-masing lah. Kalau korang tak ada jenis handlebar ni, korang boleh beli yang jenis clamp dekat apa ni, dekat kita punya crossbar lah. Ini saya dah modi pakai saya kira dekat handlebar, so bolehlah pakai tapak macam ni. Alright. Okay guys, so semoga video tutorial pendek ni dapat bantulah anda semua untuk memasang seri phone holder macam saya ni. Okay, terima kasih menonton sampai ke hujung. Jangan lupa klik button subscribe di bawah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.